membeli kapuk. Janganlah lupa ya sayang membeli bubur. Dia ceria tak beri ya biar ngadu. Sambil sahur kita nonton ini sahur. Yo sahur, yo sahur. Bersama-sama, bersama-bersama. Ini sahur, yo sahur, yo sahur. Bersama-sama. Terima kasih, sangat luar biasa sekali Mang Sasi menyanyikan lagu dengan diiringi sama gamelan. Ya, biasanya diiringi apa? Ya, diiringi gamelan. Karena Mang Sasi sebetulnya nggak biasa diiringi sama gamelan. Biasanya diiringi apa? Biasanya diiringi sama anjing pelacak. Dan juga di sini dibantu sama percussion, ya, pemain itu? Drum dari klub Etis. Ya. Oh ya. Desta yang sangat luar biasa. Ya. Jarang-jarang pemain band tapi sengak. Tapi jangan salah, walaupun cuma segitu tapi kontribusinya banyak. Wah. Masa sih? Basic. Oh iya. Basic. Oh, dengerin. Iya. Tapi permainan kita tadi kolaborasi antara pemusik musik modern sama tradisional tidak akan bagus tanpa kehadiran mereka di sini. Kabar yang sangat gembira sekali, pada hari ini kita masuk trending topic worldwide. Baru mulai. Sudah masuk. Alhamdulillah, terima kasih ya. Mungkin ini gara-gara Mang Sasi jadi sinden. Ya. Jarang-jarang. Harusnya Mang tadi pakai kebaya. Emok loh, ya. Duduknya emok, oh, sahur begitu. Penonton-penonton. Apa kabarnya? Baik. Makin hari makin semangat ya. Oke, untuk mengawali semangat kita bakar semangat kita sesemangat-semangat mungkin. Yo! Buat pemirsa di rumah, kini saatnya berhadapan kembali dengan saya, host yang masih magang di pagi hari ini. Jam 2.30 saya menemani Anda sampai nanti jam berapa, saya nggak tahu. Tentunya masih bersama saya, Asep Saron. Dan juga sekarang saya ditemenin sama teman saya. Bambang Krecekan. Iya. Dan di sini juga ada Yujeng. Yujeng Peking. Oke. Dan juga ada sinen kita. Tatang Bonang. Oke. Kini saatnya kita kembali lagi di Eniso. Ayo. Hilang kan? Ya, hilang langsung. Tadi begitu banyak, gua diginiin doang, jang, set, hilang langsung. Perkenalkan saya, Deddy. Deddy Kobusier. Deddy Kobokan. Haruk-ruk. Halo. Sini. Kok hari ini kacamatanya sama ya? Oh iya dong, kalau angkel sama ponakan itu harus sama dong. Kok kamu tumben-tumbenan pakai kacamata? Iya. Biasanya pakai kacanako. Kelihatan dewasa.
Iya, kelihatan dewasa, cantik banget. Iya, udah dewasa. Kayak pemain film, Jeng. Siapa? Film Jepang. Jepang siapa tuh? Ultraman. Film Jepang itu banyak. Iya, yeah, banyak. Di sini ada Shinchan, ada Naruto, ada Doraemon. Ada Fokus. Tuh. Ya. Yeah. Oh iya, Doraemon. Doraemon. Panggil, panggil. Kok hari ini pendek banget nih? Doraemon. Pendek banget. Iya, kepalanya. Iya, makanya. Agak... Ini perasaan agak beda. Kok ada bulu-bulunya dikit ya? Kayaknya pakai apa gitu deh. Pakai wig. Enggak mungkin. Ini jangan-jangan sudah mulai tumbuh nih Om Indro ya. Coba periksa, periksa, periksa. Haru, Kak. Lu, periksa lu. Oh iya, lupa. Aduh. Waduh. Kok Doraemon ini kemana nih? Kemana ini? Om Indro kemana? Om Indro? Tanyain, tanyain. Aduh. Indro. Indro, Indronya kemana kok bisa ada di situ, Pak RT? Gua duduk. Iya, maksudnya. Iya, duduk, tahu. Pak RT. Udah tadi duduk sini. Lah ya tahu. Iya, tahu. Cuman siapa yang nyuruh duduk di situ? Indro kemana, Indro? Ya gua nggak kemana-mana, duduk. Tanya, Doraemon kemana? Tanya. Gua pengen tahu kesel Haruka ya. Doraemon? Halo. Kemana? Eh apa? Doraemon, kemana? Gua dari tadi duduk di sini. Ayo, masa menyerah? Jangan menyerah. Gak bisa. Jangan enggak, udah kayaknya gila deh. Eh, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Ayo. Doraemon, Om Indra, tau nggak? Indro. Om Indro, tau nggak? Indro. Ya udah. Kemana? Gua nggak ngerti omong-omong Jawa dia. Omong Jawa. Nih. Gak bisa, gak bisa. Yang ditanyain. Kemana? Yang biasa duduk sini. Lah iya itu. Biasanya Indro. Iya, iya. Kemana? Kemana, kemana, kemana. Biasanya Indro kan duduk sini. Ya, sekarang kemana? Indro kemana nih? Ih, gua nanya. Aduh. Kapan gua nanya? Panggil Desta aja. Desta panggil, ini gak bener ini. Kakak Desta. Cikoka. Aduh. Asik nih. Iya sayang. Apa sayang? Eh. Kalau dia ke gua nggak apa-apa, gua pamannya, omnya. Nah lu siapa panggil sayang sayang? Kan gua asisten kesayangan bos. Oh. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Ah, gua tabok miskin lo. Itu di situ. Nih, waduh. Itu mah nggak bisa. Itu kemana? Yang ngeselin ini nih orang nih. Ini yang jualan Walkman kemarin nih bos. Goceng. Eh, emang kenapa? Emang kenapa goceng? Hah? Goceng kenapa? Emang ngatain apa deh? Desta ngatain apa? Ini pun goceng ini. Lah iya emang iya, goceng. Emang ngatain apa? Dia kan harus bayar. Lalu lihat apa? Lah iya ngatain ya, apa? Iya. Ayo coba ngatain apa? Ngatain apa? Ngatain apa? Iya. Iya ngatain apa? Ngatain apa? Gak tahu orang bayar goceng gak tahu nyala-nyala. Si Indro lagi ngurusin perusahaan keluar kota di itu loh, Sulevan Sutisna itu loh. Perusahaan kan makin berkembang. Oh yang di Singapura? Iya. Oh jadi dia kesana? Asal tahu ya. Hah? Indro dia ke Singapura. Keluar kota. Lapan ini gue lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Kasih tahu kali sama lu mengerti kali. Lah tadi gue nanya. Kagak nyambung. Giliran gua lagi ngobrol sekarang nyambung tahu. Emang tahu? Gua lupa. Lah tahu dari mana? Siapa? Itu Indro ke Singapura. Kok bisa tahu? Indro. Lah iya ke Singapura tahu dari mana? Yang kok bisa Singapura tahu? Singapura dia. Lah iya, kok bisa tahu? Gua mau enggak. Jadi dia berhalangan hadir lah pokoknya lah hari ini lah. Oh jadi enggak hadir hari ini? Iya.
Tapi ini bahaya nih kalau dia di situ, Cak. Bisa di sini. Lu bagaimana caranya supaya Pak RT jangan ada di sini? Ya. Mumpung dia enggak dengar ini. Yo, kita keluar paksa aja kita. Cari hidup, cari hidup, cari hidup, cari hidup. Gimana? Bagus. Kok dia tepuk tangan? Dia tepuk tangan kan kita ngejailin dia. Gimana, Mang? Ada pendapat kira-kira? Kira-kira kamu punya seng gak? Seng? Buat apa? Buat apa? Buat ngebungkus dia. Dibungkus pakai kain, apa pakai seng? Pakai seng, karena di sini pendengarannya biar ini. Tuh katanya goceng. Kok tahu? Kok dia tahu? Apa? Buat ngebungkus. Ah, tahu. Tahu. Tepin, urusan orang tua. Udah biarin aja, gak apa-apa. Ini anak saya ini. Oh, anak saya. Masih ingat atau saya? Iya, ingat. Kamu dulu waktu masih kecil itu. Ingat saat ya. Mamimu tetap cantik loh. Iya. Gak berubah ya. Ih, kenapa nih? Menyakut. Marah, cemburu. Mbak tolong, kalau belum sembuh jangan dilepas dulu. Dia mah bukan belum sembuh, emang budek dari dulu. Gitu. Cuman marah kalau lihat mami dilepas sama cowok. Kan biasalah, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, tenang aja. Nanti kalau panci rusak kita bisa beli lagi, ya. Aku kangen sama kamu. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu, gitu kan. Ah, kamu sudah, wah begitu, sopet lagi. Apa? Apa coba? Kenapa emang marah? Apa? Lu yang ngijinin? Ih, enak aja siapa yang ngijinin? Kagak. Romannya kayak mau ngadu laki-laki diri. Laki-laki diaduin emang cupang. Lu kasih tahu bahwa gua remosi. Emosi? Remosi. Ngomong sendiri. Maaf, Le. Ya. Kalau memang benar-benar dia nggak tahu, minta tolong, mintain maaf sama kakeknya ini, Le. Oh, bukan kakek. Nah, ini Pak RT. Hah? Wow. Bawa terasi tangannya. Eko kan nih? Well, Eko. Urusin. Hah? Coba minta maaf aja. Nggak deket-deket sama mami, nggak ada maksud apa-apa, gitu aja udah. Iya, aku nggak ada maksud apa-apa. Sama ini kan temenku waktu SMA dulu, gitu. Jadi udah lama nggak ketemu, gitu loh. Nih kalau gue lagi udah siang nih, puasa nih, bisa batal nih. Kasih aja gue sahur ke belon. Iya. Ini loh, kenapa sih? Kasih Pak RT, dia itu teman sekolah saya waktu di SMA, jadi gak ada masalah apa-apa. Pak RT tuh gak usah marah-marah, santai aja gitu loh. Mami kan sama siapa juga harus ramai, ini kan rumah Mami. Mi, ya? Berantepin aja Mi, tinggalin aja Mi. Pengen tahu orang tua berantem, Mi. Hah? Aduh, telat. Ini siapa? Ini Pak RT di sini. Hubungannya apa sama mamimu? Pengen. Heh? Jatuh cinta sama Mami. Oh, masih jatuh cinta, masih milik umum. Kuping lu mana sih? Nih. Gak tau kuping disini masih dicari. Apaan sih? Lu kasih tau. Hah? Iya. Hah? Iya. Pak RT gini ya. Pak RT. Cemburu. Ngomong aja, iya ngomong cemburu. Aja baik-baik. Saya sebentar mengurusin dulu di kamar. Le, Mami pusing. Iya. Hei. Masak ke kamar. Masuk. Masak ke dapur. Mami pusing ya, Le. Udah. Masuk. Di sini aja nanti saya ini ya. Oke, Mi. Iya, Mi. Thank you ya. Silahkan, Pak Eko. Terima kasih.
Bang, selesaiin biar enak. Temen sekolah dulu. Temen sekolah. Ini waktu itu masih kecil. Masih pi. Kemana aja Mas Eko? Hah? Hah? Yurika itu teman sekolah saya. Iya, Mas Eko kemana aja? Udah lama kita nggak ketemu ya. Saya keliling tetap aku di Jakarta, pulang Surabaya, balik lagi ke sini. Ini dulu waktu itu masih kecil. Ini saya menanya Mas Eko kemana aja? Ini yang budek siapa sih? Ya udah jelas dia yang bolot. Iya. Harus bisa nerangin. Oh, gini Pak Bolot, saya ke Surabaya naik bis. Nah, naik bis. Ini oh, bis nih. Ya? Nah, bis ya? Bis. Bis, ini saya di atas. No. Ah. No. Bis. Waktu itu Mami di mana? Mami di sini. Nah. No. No. Oh, ada. Saya duduk di sebelahnya berdua. Oh, berdua. Gitu. Lama kita 2 tahun ada ya. Ada 2 tahun. Iya. Baru ketemu lagi nih. Iya, makanya ini mah enggak ada apa-apa sama Mami enggak ada. Pak Bolot, sehat-sehat Pak Bolot. Iya. Saya sih sebenarnya ada niat sama Mami. Maksudnya Pak Bolot cinta sama Mami. Oh, alhamdulillah sehat. Ya, syukur alhamdulillah kalau Pak Bolot sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat terus ya Pak Bolot. Ya, barangkali jodoh belum menentukan. Bang, Mang, ini aja nih. Biar tenang, minum dulu kopi Mamang. Ini boleh minta. Biar nyeresep ke sini nih. Ses. Agak dengar dikit, coba. Be, ngopi dulu nih. Kopi tuh. Iya, kopi ini. Minum apa? Iya, mau. Mau. Manis pahit. Belum dicobain. Pahit kali. Manis. Belum. Kopiku kental, musikku keras, nikmat sungguh nikmat. Kopi dapat minta, Haruka. Ya, mau om dulu apa kamu? Soalnya hari ini drumnya biar dengar Pak RT. Ya benar kedengarnya. Ya, oke. Okay. Music. Oh. Oh. Siapa? Hei. Gua dulu. Ya. Silakan. Dah, tenang duluan. Bekas saya ada. Kok asin? Asin banget deh. Kok gini ya? Ini bekas mangsa sasmi. Kalau apal berarti suka nonton. Oke. Ini kopi saus. Ayo. Minum. Minum. Bung belum imsak. Coba. Minum. Musik, pakai musik. Tarik. Udah. Mulai tadi, Bang D.
Coba, coba. Udah nyanyi. Orang-orang pakai musik. Iya. Eh, kasih tahu. Mungkin kurang kenceng. Kurang kenceng. Kurang kenceng. Kurang kenceng. Coba kencengin. Kencengin. Yang keras. Musiknya dikencengin. Satu, dua, tiga. Kencengin. Belum. Kopinya kurang gula. Kalau begitu kan kompak. Kompak dari mana kompak? Kompak malah ini lengkap kompak. Desta. Ah, udah kelamaan ini mah. Yeah. Ntar dulu dilapin dulu ininya bekas. Iya, yeah, jijik. Eh, jijik. Bener gak ada? Ada bekas bolos, ada begituannya lagi. Apaan? Aduh. Oke, kalau begitu kita akan quiz Twitter. Apa ya, Pak? Aduh, Kang. Oke, kita akan memberikan pertanyaan, ya? Ya. Enaknya. Oh iya. Oh, udah pinter ya. Kamu saya kayak si suka rambutnya? Iya. Iya. Makasih. Aku Suneo. Ayo dong, susu nge. Kopi. Musik diam dari tadi. Enggak ada musik. Enaknya? Ayo. Nonton. Yang ini susu nge dibaca dong. Nah, itu hashtag. Itu? Lagi baca. Ada musik. Lah, lu malah lu bawa gua. Ih, bawa dulu aja. Lah, orang gua bagaimana orang ganggu begitu? Baca. Jagain, Kak, jagain. Bacain. Lah ini mau jagain. Ini mau Aceh. Mau Aceh. Hashtag. Hashtag. Ini sahur, Nen. Ini sahur, Nen. Hari. Dua-dua. Sambil. Titi. Oke. Mention ke mana? Mention. Ke? Twitter. Ya. At ini underscore talk show. Oke, terus akan ada dua pemenang. Ya. Wah, terlalu lama sih suka. Ayo dong. Lama. Masing-masing mendapatkan bacanya kurang. Mendapatkan 500.000 rupiah. Ah, itu. Ada lagi. Ada quiz. Ayo Susuka, kamu bisa. So ending. Ayo Susuka, itu gak usah dibaca. Yang bawahnya. Ada quiz interaktif dengan nomor telepon. Jabodetabek. Luar Jabodetabek. Iya. Itu 021-7918-6354. Itu. Oke. Jadi wae. Hei, Sule. Hah? Lidahnya kram. Bukan kram. Hekel. Hah. Hekel toh? Iya. Hokel. Iya, ngomong situ. Hokel. Bukan begitu. Di sini aja. Di sini. Aja.